صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimah dan para pendengar Terengganu FM melalui program Suara Masjid dari Masjid Abidin. InsyaAllah kuliah maghrib kita pada malam ini akan menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fattani. Muka surat 10, baris bawah sekali. Muka surat 10, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan memadalah dengan ayat ini akan dalil atas kemuliaan ilmu. Istimewa pula lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Dan memadalah dengan ayat ini, ayat yang kita baca minggu lepas. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ayat yang mana menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, menjadikan barang di antara langit dan bumi kerana ilmu dan kerana ibadah. Ini sambungan kedudukan ilmu dan ibadah yang diumpamakan oleh Imam Ghazali seperti dua permata, dua perkara yang sangat mahal dalam agama kita. Yang mana dalam kitab-kitab kita dengar orang mengajar, kita dengar orang bagi nasihat, kemudian kita fikir berkait dengan dua perkara iaitu ilmu dan ibadah. Diturunkan kitab-kitab Allah, diutuskan Rasul kerana ilmu dan ibadah. Dan Imam Ghazali mengatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi, Allah Ta'ala jadikan sekalian makhluk di antara langit dan bumi ni kerana ilmu dan ibadah. Mana dalil dia? Dalil ayat tadi. Dalil ayat Allah Ta'ala menjadikan langit, 7 petala langit, Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis bumi, diturunkan pekerjaan antaranya antara langit dan bumi supaya kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan supaya kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meliputi dengan tiap-tiap suatu nisbah ilmu, supaya kita mengetahui. Ini dalil Allah Ta'ala jadikan langit, bumi, dan Allah Ta'ala jadikan sekalian makhluk supaya kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala kuasa atas segala-galanya. Ini maknanya kedudukan ilmu. Allah jadikan langit bumi supaya kita mengetahui Allah Ta'ala kuasa. Kemudian berlaku sekalian perkara di antara langit dan bumi pun supaya kita mengetahui Allah kuasa. Sebab sekalian perkara yang berlaku di antara langit dan bumi ini adalah pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekalian perkara yang berlaku, sama ada perkara besar, perkara kecil, perkara baik, perkara yang tidak baik, kesemua yang berlaku adalah
pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku ni semua perkara ni untuk kita mengetahui bahawa semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan setakat jadi langit bumi sahaja, Allah Taala yang jadikan sekalian perkara yang berlaku di antara langit dan bumi ni pun Allah yang jadikan. Semuanya adalah pekerjaan, semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita lah. Ini pegangan kita. Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Semua yang berlaku adalah pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita diletak sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Kita diletak sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar, pilihan kita, usaha, iaitu perbuatan kita. Tapi kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan. Kalau setakat cakap, itu dipanggil percakapan adat je. Hak ni kita buat, hak ni kita buat. Berlaku seumpama ni, begiam-begiam-begiam. Berlaku ribut kerana begiam-begiam-begiam. Angin ni datang, jerembung, jadi taufan contohnya. Itu hanya percakapan nisbah asbab yang zahir. Tapi semua yang berlaku, bukan setakat ribut tu benda besar. Sekecil-kecil perkara yang berlaku semuanya adalah pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama telah pula ribut taufan. Tapi ribut taufan ni dia katakan bahawa kenapa? Kerana angin ni jerembung dengan angin ni, maka jadi taufan, jadi ribut besar. Itu hanya percakapan sandar kepada asbab yang zahir. Itu bukan pegangan kita. Pegangan kitanya segala-gala perkara yang berlaku adalah perbuatan, pekerjaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu percakapan harian. Percakapan harian ni seolah-olahnya gok macam tak ada Tuhan lah, seolah-olahnya. Tapi itu dari segi percakapan. Al-lughah tubna ala zahir. Kita bina atas zahir. Zahir angin, angin lah kita cerita. Kuat angin. Ini kuat ribut apa terbang habis benda-benda ringan-ringan contohnya, cabut habis atak-atak contohnya, bokeh habis pokok-pokok contohnya, kuat sungguh angin ni. Itu hanya percakapan zahir yang tidak membabitkan pegangan. Pegang kita tetap dah. Itu dipanggil percakapan isnad majazi, sandaran sementara kepada asbab yang zahir. Bukan isnad hakiki, bukan sandaran yang sebenar-benar. Sandaran yang sebenar-benar, apa yang berlaku, Allah yang buat. Itu hanya percakapan isnad majazi, sandaran sementara kepada asbab yang zahir. Tapi kadang-kadang ada juga berlaku di tempat kita ni, percakapan adat tu dia kata orang pegang. Cakap sikit, siap. Mung ni cakap, tak ada Tuhan ni cakap pasal ni ni. Makhluk belaka ni, kapi mung. Ada orang yang salah belajar. Ni bukan salah kecil-kecil ni. Salah yang paling berat sekali. Salah membabitkan akidah. Belajar, tapi salah bawa. Salah guru. Cakap sikit je, siap. Dia kata pegang. Walah itu hanya percakapan adat sahaja yang tidak membabitkan pegangan. Terutama sekali kalau cakap bak obat. Kalau cakap bak obat gok sensitif benar. Telang obat suti, telang panadol suti, hilang pening kepala. Telang panadol suti, hilang pening kepala. Oh, mu pegang panadol bekas. Kapi mu. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, siapa yang kafir, dia yang kafir. Sebab apabila mengkafirkan seseorang, sama ada orang yang dikafir itu kafir yang sebenar ataupun orang yang dikafir itu tak kafir, maka yang kata tu jatuh jadi kafir. Kita maklumlah asbab ridah, asbab menyebabkan jadi murtad, tiga: pegangan, percakapan dan perbuatan.
Antara tiga ni yang paling banyak adalah percakapan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab cerita berkaitan dengan asbabur ridah, sebab menyebabkan dia murtad, kalulah misal percakapan, misal yang pertama adalah mengkafirkan orang mukmin. Itu misal yang pertama. Mengkafirkan orang mukmin adalah salah satu dari percakapan yang menyebabkan jadi murtad. Dia kata dia mengaji seumpama tu dan cakap mesti pegang. Sebab apa? Apabila kita cakap makan obat hilang penimpala, kita cakap tu bukan latah. Cakap tu maknanya mesti mari daripada lubuk hati, dia kata. Kita cakap ni mesti mari daripada lubuk hati. Apabila cakap makan obat hilang penimpala, makna peganglah obat yang berbekah. Dia faham gitu. Ini semua salah ajaran belaka. Berpunca daripada belajar ilmu tauhid dengan guru yang tidak berguru. Yang saya sebut dah kelas yang terdahulu, kita nak berguru kena pastikan guru yang betul-betul berguru, terutama sekali ilmu pegangan. Apabila tidak berguru, baca dalam kitab tauhid, sesiapa yang berpegang, dalam kitab tauhid, sesiapa yang berpegang, rekahlah kita kata makhluk ibekah, macam tu gitulah. Siapa yang berpegang makhluk ibekah kapi. Lepas tu kita kata sesiapa yang berpegang, berpegang di akidah makhluk ibekah. Contohnya berpegang di akidah obat yang menyembuhkan, pegangan di akidah kita, pacok di akidah kita, pacok di kepercayaan kita bahawa obat yang menyembuhkan, maka kapi. Itu jelas. Kita kata sesiapa yang, barang siapa yang berpegang atau kita, lepas tu dia pun hurah. Sekarang ni hok kita kata ni berpegang. Berpegang ni duduk mana? Berpegang duduk di dalam. Jadi macam mana nak tahu berpegang seumpama tu? Tubik mulut. Tubik mulut tu mari daripada lubuk hati. Mana apa dia cakap tu dia pegang, kapi dia bubuh. Padahal itu hanya percakapan adat yang tidak membabitkan pegangan. Adakah percakapan tu bahaya? Tidak bahaya. Sebab apa? Sebab keluar daripada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah pada perbuatan. Pegangan kitanya Allah dengan keesaan yang menjadikan segala-gala perkara. Kalau bos cakap obat sembuh tu pun tak bahaya. Sebab apa? Qarinahnya kita ada pegangan. Tapi dia belajar sesuatu yang tadi. Barang siapa berpegang, cakap tu pegang tu. Kalau tak, kalau tak pegang, tak cakap gitu. Cakap obat-obat ni. Ni habis cerita lah ni. Habis cerita. Sebab itulah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Jawi Sifat 20. Kitab Jawi Sifat 20. Ada satu lagi satu kitab nama Bidayatul Hidayah, iaitu kitab Imam Ghazali rahimahullah. Itu kitab Arab, Bidayatul Hidayah. Ini kitab Jawi Sifat 20. Nama kitab tu Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain, ulama Aceh. Kitab Jawi yang ada di pasaran, yang dikatakan paling tua sekali. Pada tahun 1756 Masihi. Kita ni 2016. Ni 1756 Masihi. Berapa? 2016 sekarang ni. Dikatakan inilah kitab Jawi yang paling tua yang ada di pasaran. Yang mana Syekh Muhammad Zain ni adalah guru kepada Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad ni pengarang kitab Hidayatus Salikin. Pengarang kitab Sairus Salikin. Itu murid kepada Syekh Muhammad Zain. Dalam kitab Syekh Muhammad Zain ni, dalam buku surat 6. Haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir.
Haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru. Ha, tadi tidak berguru tu. Barang siapa berpegang di penghura cara akal dia, ha, pegang duduk dalam, cakap itulah pegang. Ha, hurayang dia ni. Sebab tidak berguru. Dan haram kita belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak mahir. Yang mana kata Syekh Muhammad Zain, pada masa dia tu ada di kalangan orang yang mendakwa dia pandai tetapi menyesatkan orang awam, dia kata inilah sebesar-besar fitnah, inilah sebesar-besar kekeliruan dalam agama. Sebab apa? Bawa kepada mengkapirkan orang mukmin, akhirnya yang mengkapir itu jadi murtad wal iazabilah. Kalau kita mengajilah ilmu usuluddin ni dalam kitab sifat 20, di awal perbahasan kitab sifat 20 ni, dia akan datangkan hukum syarak. Dia hukum syarak, hukum akal, dia akan datangkan hukum adat, hukum adi dia panggil, hukum adat. Dia ada hukum syarak, dia ada hukum akal, dia ada hukum adat. Hukum adat, dia pecah hukum adat tu kepada tiga. Wajib adat, mustahil adat, harus adat. Dalam kitab sifat 20 lah ni. Mana wajib adat? Makan dua pinggang, wajib kenyang. Ha, dia kata. Gitu mana? Makan dua pinggang, wajib kenyang. Dia kata, makan sepinggang, harus kenyang. Mungkin kenyang, mungkin dok. Kita rasa makan sepinggang tu wajib kenyang. Makan mitok separuh tu lah. Tak. Mitok separuh tu kan. Mitok nasi, nasi separuh. Hak separuh tu berkali tak. Haru kenyang. Sebab dia hak wajib kenyang ni, benda yang berlaku berulang-ulang. Tapi tak misal dua pinggang. Dua pinggang tu bukan wajib kenyang. Wajib de'eh lah jawapan dia. Kalau dua pinggang. Tapi dia kata, makan dua pinggang, wajib kenyang. Makan sepinggang, haru kenyang. Tak makan, mustahil kenyang. Itu hukum adat. Makan dua pinggang, wajib kenyang. Wajib itu makna mestilah kalau bahasa Melayu kita. Mana apa? Makan dua pinggang, mesti kenyang. Mustahil tak kenyang. Mesti kenyang, mustahil tak kenyang. Mesti kenyang. Oh, kata mesti, mesti kenyang. Mana pula pegangan? Tuhan yang mengenyangkan. Itu hukum syarak. Kita tak cakap hukum syarak, kita cakap hukum adat. Ini dah kita separuh puluh lah ni. Hak pegangan kita yang mengenyangkan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum syarak. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Sekarang ni cerita masalah hukum adat. Makan dua pinggang wajib kenyang. Makna apa? Makan dua pinggang mesti kenyang. Mustahil tak kenyang. Mustahil tak kenyang ni apa? Mustahil adat. Dari segi pegangan kita, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Tak ada salah-salah pun. Itu hukum adat. Kalau kita kata kau, telang obat. Tak mesti kenyang tau. Harus je tau. Tak mesti sembuh tau. Harus tau. Harus. Dari hak mesti ni, hak memang gitu semua. Mungkin tau. Telang sutik. Mesti stabil darah gitu. Memang hari-hari gitu dah. Memang hari-hari gitu. Darah naik dah. Telang suti stabil. Atau panggil apa tu? Itu hukum adat. Cakapan sandar kepada asbab zahir itu tidak membabitkan pegangan. Ingat baik. Oh, pernah berlaku. Dicakap ni di masjid lah, tapi bukan dalam masjid. Sementara tunggu semayang, dicakap tu di halaman masjid. Dia kata dia pergi hospital. Dia jenis kudih. Dia pergi kudih, pergi hospital, pergi klinik. Ke hospital, pergi klinik bayok. Pergi klinik. Lepas tu mungkinlah doktor kata dok patang ke warna ke. Lepas tu doktor pun mungkin nak bagi obat lain, antibiotik lain ke apa ke, mungkinlah. Tapi dia wayak apa? Dia kata, dia pun mengkapirkan doktor. Dia wayak kat orang, dia mengkapirkan doktor. Dia wayak kat orang, dia mengkapirkan doktor. Sebab apa? Mungkin doktor kata, patutlah kudih ni dok kering-kering berair.
Makan tak patang dek pun. Makan tak patang. Sebab tu berahi kudih. Maknanya dok makan itulah yang memberaikan kudih. Mana makan itulah yang dia bekas. Oh, dia terkapi doktor. Tu dia ayat kau orang. Dia mengkapi kau orang mukmin. Dia ayat kau orang, dia buat dia dia percakap dengan percakapan yang menyebabkan dia tu jadi murtad tanpa disedari sebab apa? Dia belajar dengan salah guru. Ini berat, patu kita kata haram belajar. Kata haram belajar ilmu usul din dengan guru yang tidak berguru ni ada dalam kitab Aqidatun Najin. Tak jauh juga bah. Dan dalam Aqidatun Najin kalau tak silap mungkin surat 12 kalau tak silap. Di hadapan dia ada cerita berkaitan perkataan tadi haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru. Jadi dia pun bawa salah faham. Akhirnya murid dia mengkapirkan orang. Dia royak dia mengkapirkan doktor. Lepas tu doktor biasa mana tak tahulah doktor tu pula. Sipu-sipu kerana doktor tak tahulah berkali. Ataupun mungkin doktor tu berkali kejut boleh. No. Dah kejut lah doktor. Orang buka kapir ke dia? Biasa jumpa doktor, doktor cakap ke mana biasa? Jumpa doktor? Ha? Ada lah. Dia kata kena tukar obat. Kena pakai antibiotik. Obat ni tak jadi. Kena tukar obat ni. Ada tak dia kata Allah? Ada? Ada. Obat lah. Dah dengar dia di Aikim tu. Hok cerita bak darah tinggi, cerita bak kecil manis, cerita bak mata. Ha. Sebab apa darah tinggi? Begam sebab ni. Kenapa kecil manis? Begam sebabnya. Kenapa mata jadi gini? Begam. Ada tak dia kata Allah yang buat? Ada. Lepas tu kapi habis orang ni. Itu hanya percakapan zahir. Percakapan asbab zahir yang tidak membabitkan pegangan. Kalau doktor ni jenis pandai bakali, tak ada masalah lah kapi gitu kok. Telepon lah, mari polis ke mari apa ke berkah. Mari klinik orang. Orang nasihat bab cara nak sembuh penyakit, dia kata kita kapi bakali, tak apa nak betul. Berkah masuk dalam terletak dalam buat jari. Tahu mana buat jari? Dia mari klinik orang, buat tu dia kata orang tu kapi. Doktor tu kapi. Dia berbangga pula cerita pula ke orang lain. Dia mengkapirkan doktor. Ni apa? Ni orang belajar ni. Bayangkan kalau ajar ilmu seumpama tu. Kita katalah. Ada orang ajar supaya sembuh pokok. So kita kata tu ayah ping tu. Ajar sembuh. Tunggu ajar suruh sembuh pokok. Memang kita kata tu buat ajaran sesat. Sebab apa sembuh pokok tu kapi. Dan macam mana orang ajar. Apabila orang cakap adat saja dia kata kapi dah. Kita mengkapikan orang cakap adat itu tidak membabitkan pegangan. Kita mengkapikan orang mukmin sama dengan hukum semua pokok. Macam mana orang ajar seumpama ni? Supa dengar orang ajar semua pokok je lah. Cerita ni bab pegangan, bukan masalah percakapan. Kadang-kadang percakapan comel pun boleh tentu lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, semenjak makan ubat ni jadi mana molek sikit, jadi baik, jadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cakap tu alhamdulillah lah. Orang panggil cakap yang berlapik. Cakap yang berlapik. Jadi percakapan kita nak comelnya banyak kita sandar kepada Allah. Tak sandar pun tak membabitkan pegangan, cuma molek. Moleknya kita sandar kepada Allah. Kita sandar kepada Allah kan? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Allah Ta'ala kita sandar tu kan? Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillahillazi azhaba anil aza. Sandar ke Tuhan belaka tu? Allah yang menghidupkan kami. Alhamdulillahillazi azhaba anna. Allah Ta'ala yang menghilangkan daripada kami akan penyakit. Itu sama tu. Sandar ke Tuhan tu. Doa-doa kita duk baca tu kan. Tu sandar ke Tuhan lah. Gitulah comel dia. Tapi kalau tak sandar ke Tuhan pun tidak membabitkan pegangan. Sandar ke Tuhan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Sejak makan ubat ni. Rasa sedap sikit. Wa ibadat pun selesa. Baguslah itu sandar kepada Allah. Dengan izin Allah makna apa? Maknanya
Allah letak di obat yang kita makan. Ataupun sekarang ni pemakanan. Sekarang ni apa? Habbatu sauda. Lain ni kan? Habbatu sauda. Jadi Allah Ta'ala letak mujarak di obat, di pemakanan, di habbatu sauda. Sampai masa Allah mengizinkan obat ataupun pemakanan ataupun habbatu sauda tu menyembuhkan. Menyembuh dengan mujarak khasiat yang Tuhan jadikan di obat tu, di pemakanan tu. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cakap macam molek dah. Kena-kena akidah tu akidah yang terpesong. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah, betul di obat tu Allah jadikan. Jadilah dia punya vitamin, khasiat ke apa ke, di pemakanan pun samalah. Allah jadikan. Tapi siapa masa jadi sembuh, jadi sehat, jadi segar, bukan mujarak, bukan vitamin yang ada di obat pemakanan tu yang bukan. Allah yang menyembuhkan, Allah yang sehat, Allah yang segar. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Cakap jadi macam molek dah. Kena-kena masih lagi berpegang dengan akidah yang terpesong. Sama macam Allah jadikan api, Allah jadikan kekuatan panah di api. Api itu makhluk Allah. Panah di api itu Allah yang jadikan. Panah di api pun makhluk Allah. Sampai masa Allah mengizinkan panah itu menghanguskan. Allah mengizinkan panah itu menghanguskan. Bukan Allah menghanguskan. Allah mengizinkan panah yang Tuhan letak di api itu menghanguskan. Itu akidah taba'iyyin. Yang khilaf ulama, akidah ni kafir lagi ataupun akidah ni dosa besar. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah memang Allah jadikan api dan Allah jadikan kepanasan di api. Api itu makhluk Allah. Kepanasan di api itu makhluk Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Sampai masa hangus, Allah yang buat semuanya pekerjaan, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang Allah letakkan kekuatan kepanasan di api, sampai masa bukan Allah yang menghanguskan, Allah mengizinkan. Allah mengizinkan kepanasan tu yang menghanguskan. Ini panggil akidah taba'iyyin. Yang kedua, yang mana akidah ni khilaf ulama. Sama ada akidah ni akidah yang kufur, tapi pandangan yang muktamad, akidah ni tak kafir, akidah ni akidah yang pasti lagi mubtada, akidah yang besar-besar, akidah yang bid'ah, akidah yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak hukum kafir? Sebab dia ada sedikitlah kaitan dengan Allah. Kaitan macam mana? Bibekah tu dengan kepanasan yang Allah letakkan di obat. Sebab kepanasan tu menghanguskan, tapi kepanasan tu mana-mana? Allah yang letak situ. Ada kaitan sikit dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah tidak dihukumkan kafir. Adapun kalau berpegang api menghanguskan secara tabii, api menghanguskan secara basa dia semula jadi bukan dengan kepanasan yang Tuhan letak di api, itu tak ada khilaf lah. Itu akidah yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ha ni Allah jadikan kepanasan, kemudian Allah mengizinkan. Mana bukan Allah yang menghanguskan. Kepanasan tu yang menghanguskan. Allah jadikan khasiat, mujarak di obat. Sebab masa bukan Allah yang menyembuhkan. Bukan Allah yang mensehatkan. Tapi Tuhan letak di obat tu yang menyembuhkan. Mana bukan Allah yang buat. Jadi Allah nak buat satu perkara, kena ada wasilah. Kena ada perantara. Kena ada orang tengah pulak tolong wibukah. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Makna cakap tu kiblapik dah. Alhamdulillah dengan izin Tuhan, jak makan ubat ni jadi segar. Cakap tu bagus dah. Tapi dengan izin Tuhan mana apa? Allah yang menyembuhkan. Ha, tu mana dengan izin Allah? Cakap molek pun belum tentu. Ada pun kalau cakap serik, telang pandai dah, hilang pening kepala, makan ubat ni gini-gini, makan ubat ni gini-gini. Ha, tu hanya percakapan adat yang tidak membabitkan pegangan. Orang yang mengkapikan percakapan adat ni memang biasa jumpalah. Biasa jumpa. Dia percakapan adat ni, Nabi SAW sendiri pun bercakap dengan percakapan adat. Nabi kata, aslu kulli da'in al-baradah wa aslu kulli dawa'in al-himyah. Punca penyakit, makan. Punca penyembuh adalah pantang.
Mana punca penyakit mari mana? Mari daripada pemakanan kita lah. Banyak makan, makan tu makan itu punca penyakit, Nabi kata. Ha, Nabi sandar kepada makanan. Lepas tu punca obat yang paling mujarab adalah pantang. Faham pantang? Patang tu lah. Tak jadi pantang, kena patang. Ha, kena patang. Ha, ni kadang-kadang orang macam ni nafsu. Nafsu. Hak tak boleh makan tu hak dia berahi. Hak tak boleh makan hak dia berahi. Jangan duk makan. Ha, bapa kena patang bisa tu. Kek-kek bisa. Kek-kek bisa. Macamlah bisa dia bekas. Ha, ni nafsu dia nak makan. Kek-kek bisa, kek-kek bisa, bukan bisa dia bekas. Memang bukan bisa dia bekas. Bukan bisa tu yang menambahkan sakit. Tapi hak dia makan tu bukan mengenyangkan. Hak dia makan tu, hak dia berahi tu tak berbekah. Tak berbekah pada menambahkan sakit dan tak berbekah pada mengenyangkan. Tak sudah makanlah, bukan berbekah pada mengenyangkan. Jadi kata tak berbekah pada tambah sakit kan. Dah makanan tu berbekah pada mengenyangkan. Dak juga tak sudah makan. Ha, tapi kih nak makan bisa, cekek bisa, cekek bisa. Macamlah bisa berbekah. Memang bisa tak berbekah. Tapi Nabi kata tu, wa aslu kulli dawain al-himyah. Punca obat patang. Nak sembuh patang. Ha, tapi bukan bisa tu bekah. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi percakapan zahir kita sandar kepada asbab. Dari segi hakiki pegangan kita, semua perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang berlaku di antara langit dan bumi ini untuk kita mengetahui bahawa kesemuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku semuanya, tuan wak langit, tuan wak bumi dan semua pekerjaan yang berlaku antara langit bumi supaya kita mengetahui bahawa Allah taala mengetahui segala-galanya dan Allah taala yang mengatur, Allah taala yang menentukan, Allah taala yang menetapkan segala-gala perkara. Jadi Allah Ta'ala jadikan langit, bumi dan sekalian perkara. Yang pertamanya supaya kita mengetahui itu ilmu. Dengan ayat ni cerita berkaitan dengan Allah Ta'ala jadikan langit, bumi kerana ilmu. Dan memadalah dengan ini ayat akan dalil atas kemuliaan ilmu. Cerita bak lebihnya ilmu. Lebih-lebih ilmu ni istimewa pula ilmu tauhid. Sebab ayat ni cerita bab tauhid, bab kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bab pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni menceritakan kelebihan ilmu, kelebihan ilmu, kemuliaan ilmu, istimewa pula ilmu tauhid. Mana kemuliaan ilmunya? Allah jadikan segala-gala perkara adalah kerana ilmu. Ini dalil bahawa kemuliaan ilmu, kelebihan ilmu. Kemudian dalam syarah Minhajul Abidin Sirajut Talibin, dalam syarah Minhajul Abidin kitab Sirajut Talibin, dikatakan bahawa hak berkaitan dengan kelebihan ilmu ni, dia kata, dan jikalau tidak ada daripada kelebihan ilmu melainkan firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kalau tak ada ayat lain dah, ayat tu saja. Kata pengarang kitab Sirajul Talibin, memada dah kafazalika, memada dah ayat tu. Kalau ada satu ayat aje, tapi ayat bab kelebihan ilmu ni banyaklah. Dia kata kalau ada satu ayat aje dalam Quran cerita bab kelebihan ilmu, satu ayat mana? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ada satu ayat yang menceritakan kelebihan ilmu, nescaya memada dah, padang dah dengan ayat tu bahawa lebihnya ilmu. Hak kita baca dalam wirid sembahyang tu, yang mana kelebihan kita baca syahidallah selepas daripada sembahyang adalah untuk mengkejapkan pegangan kita, untuk mengkejapkan iman kita. Baca syahidallah tiap-tiap lepas daripada sembahyang.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil. Mana naik saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik saksi oleh Allah Subhanahu wa taala tiada tuhan melainkan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah ta'ala naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mana? Allah yang mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Allah yang naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah, Allah yang mentadbirkan sekalian alam dengan keadilan. Wal malaikatu, dan malaikat juga naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah, Allah yang mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Wa ulul ilmi, dan naik saksi juga oleh mereka yang dikurniakan ilmu bahawa naik saksi orang dikurniakan ilmu ni bahawa tiada tuhan melainkan Allah, dan Allah lah yang mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Selepas Allah Ta'ala mulakan dengan Allah Ta'ala sendiri, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, syahidallah, Allah naik saksi tiada tuhan melainkan ia, melainkan Allah yang mentadbirkan alam dengan keadilan. Qaiman bil qist, Allah naik saksi tiada tuhan melainkan ia, melainkan Allah. Kemudian disusuli dengan malaikat pula naik saksi tiada tuhan melainkan Allah yang mentadbirkan alam dengan keadilan, disusuli pula dengan orang yang dikurniakan ilmu. Lepas hal malaikat, cerita pula mereka yang dikurniakan ilmu. Mana apa? Ayat ni padang dah nak cerita lebihnya kemuliaannya ilmu. Kalau saja ayat ni dalam Quran cerita bab kelima ilmu, sudah memadai. Ha, tapi kalau kita buka dalam ayat-ayat Quran, banyaklah ayat-ayat yang menceritakan kelebihan ilmu. Allah naik saksi, malaikat naik saksi, mereka yang dikurniakan ilmu pun naik saksi. Allah Ta'ala Tuhan, dan Allah yang mengatur segala-gala perkara yang berlaku di alam ni. Allah yang mentadbirkan, Allah yang mengatur segala-gala perkara yang berlaku di alam ni dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mentadbir, Allah yang mengatur. Semua perkara adalah susunan Allah. Semua perkara adalah tadbir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak berpegang seumpama ni? Macam mana kita nak saksi seumpama ni? Mestilah orang ni orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah boleh berpegang bahawa Allah Ta'ala Tuhan, dan Allah Ta'ala yang mentadbir mengatur seluruh alam dengan keadilan. Kalau satu ayat ni sahaja sudah memada nak cerita berkaitan dengan kelebihan kemuliaan ilmu. Ayat yang kita baca terdahulunya dalam kitab Minhajul Abidin ni pun sama, cerita kemuliaan ilmu. Istimewa pula ilmu tauhid, ilmu pegangan. Itu ayat cerita bab Allah Ta'ala jadikan langit bumi dan barang antara langit bumi kerana ilmu. Dan ayat yang keduanya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang kedua ni pula nak menceritakan bahawa Allah Ta'ala jadikan makhluk adalah kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna fahmas sabikin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.